Pokoknya gimana Pak? Mbak? Ini balik? Iya mau balik kalau gitu, kalau ditutup. Oh ditutup balik ya? Ya lockdown lah. Lockdown? Berani mas. Oh iya. Pak tadi mau pulang. Ngurus apa ini Pak? Apa berobat? Oh, ngurus itu waktu BPJS. Oh. Nah, ini balik ya? Kan mertua saya itu. Iya? Nah, mau berobat kok nggak aktif gitu. Gitu loh, makanya saya coba tak urus gitu. Mau tanya. Aktif enggak? Enggak tahu kalau ada lockdown gini ya. Isolasi mandiri ya, 20 orang itu isolasi mandiri dan langsung di swab untuk apa verifikasi sebenarnya hasilnya seperti apa. Ya, khusus yang keluar 20 itu. Itu termasuk yang hamil juga itu. Kenapa? Ada kan yang untuk teknisnya saya kurang memahami ya. Tapi yang jelas ada sekitar 20 yang dilakukan swab. Itu puskesmasnya ditutup apa? Nggak, puskesmas tetap jalan, normal. Puskesmas tetap, pelayanan tetap, ya namun untuk kegiatan rawat inap ditiadakan. Kalaupun ada warga Banyurip di sana yang mau rawat inap di puskesmas Banyurip, nanti akan dirujuk ke puskesmas Duku Pakis, dialihkan di puskesmas Duku Pakis. Warga ya tetap lah untuk bisa disiplin ya. Karena kita tidak tahu COVID ini penularannya seperti apa, di mana. Ya yang kita tahu bahwa WHO kemarin mengeluarkan bahwa COVID bisa lewat udara. Ya otomatis ya mau nggak mau kita harus disiplin menggunakan masker. Ya COVID juga bisa bertahan hidup di benda-benda. Otomatis kita juga harus bisa disiplin untuk tidak memegang sesuatu. Ya kan, tetap rajin cuci tangan. Jaga jarak, jangan bersentuhan, menggunakan masker, itu disiplin pada diri sendiri dan beranggapan bahwa jangan sampai kita ini yang menularkan virus, sehingga kita tetap waspada ke rekan kita semua, saudara kita semua, karena memang yang sekarang terjadi adalah banyaknya orang tanpa gejala.